Hai pemirsa setia Love Story in the Series dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita Love Story in the Series. Nah, di episode yang akan datang, terlihat bahwa persidangan sudah di depan mata ya kawan-kawan. Karena yang sudah kalian ketahui, Maudi beserta Ken sudah menerima surat undangan dari pengadilan dan mereka pun berniat akan datang dan mempersiapkan segala hasil keputusan. Karena yang sudah kalian ketahui, sampai sekarang Papa Arga masih saja belum menerima kalau pernikahan Ken dengan Maudi dilanjutkan. Karena Papa Arga masih saja kecewa terhadap Ken ya kawan-kawan. Namun seperti yang sudah kalian ketahui bahwa Maudi tidak ingin perceraian terjadi karena pada waktu itu Maudi semakin hari semakin tidak bisa melepaskan bayang-bayang Ken ya kawan-kawan. Nah, mungkin saja ini adalah pertanda kalau Maudi tidak akan jadi bercerai dengan Ken ya kawan-kawan. Mudah-mudahan saja ya kawan-kawan, meskipun Papa Arga menolak kalau Ken dengan Maudi bersatu kembali, namun Maudi tetap harus bersatu dengan Ken ya kawan-kawan. Karena yang sudah kalian ketahui juga bahwa Bunga tidak ingin kalau Ken bercerai dengan Maudi. Oleh karena itu Bunga juga pada waktu itu menyuruh Ken untuk tetap mempertahankan pernikahannya. Nah, apakah dengan hal ini Bunga akan membantu Ken dalam memuluskan sidang yang akan dihadapi? Nah, kemungkinan terbesar Maudi akan dihadiri oleh Bunga di sidang tersebut. Dan kemungkinan terbesar juga Bunga sewaktu hadir di persidangan akan menjelaskan kepada hakim di pengadilan bahwa dirinya tidak mempunyai hubungan spesial dengan Ken ya kawan-kawan. Sebelum Mimin melanjutkan informasinya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya dan tonton video ini sampai dengan selesai biar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, kemungkinan-kemungkinan terbesar itu pasti akan terjadi jika saja memang Bunga benar-benar akan menolong pernikahan Ken dengan Maudi ya kawan-kawan. Karena Bunga juga tidak ingin dianggap sebagai perusak hubungan mereka. Karena yang sudah kalian ketahui, Ken beserta Papa Wilan sungguh sangat baik terhadap dirinya. Dan sewaktu sakit pun mereka selalu peduli terhadap Bunga ya kawan-kawan. Mungkin kali ini Bunga akan membalas kebaikan mereka dengan hadir di persidangan Ken dengan Maudi. Mudah-mudahan saja hal itu akan terjadi ya kawan-kawan, dan Papa Arga pun akan terbuka hatinya ketika mendengar penjelasan dari Bunga dan tidak salah paham lagi terhadap Ken dan mau menerima Ken kembali bersama Maudi ya kawan-kawan. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan jalan persidangan yang terakhir ini akan berjalan dengan mulus dan tidak terjadi perceraian. Namun mereka akan mengakhirinya dengan kebaikan atau bersatu kembali ya kawan-kawan. Mungkin rasa Mimin cukup sampai di sini dulu dalam menyampaikan informasinya. Jika Mimin mempunyai kesalahan dalam menyampaikannya, Mimin mohon maaf. Tetap jaga protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Semoga pandemi di bumi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.